Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Nama pahlawan, Depati Amir. Berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Lahir mendara, Pulau Bangka pada tahun 1805. Meninggal Kupang, Nusa Tenggara Timur 28 September 1869. Meninggal di usia 64 tahun. Dimakamkan pemakaman Muslim Batu Karadenan Kupang. Depati Amir merupakan sosok yang begitu gigih, menentang keberadaan Belanda, utamanya di Tanah Bangka. Ia merupakan seorang ahli dalam menyusun strategi perang dan mengkoordinasikan pasukan, membuat Belanda resah karena selalu kalah. Berbagai taktik Belanda untuk menangkap Depati Amir terus mengalami kegagalan. Memimpin pertempuran melawan Belanda pada 1849-1851. Ia menentang Belanda yang berniat menguasai pertambangan berupa timah di Bangka, hingga akhirnya perang pun meletus. Depati Amir berhasil mempersatukan etnis Cina dan pribumi dalam perang melawan Belanda yang berniat menguasai pertambangan berupa timah di Bangka. Tentu cerita ini sangat menarik sekali. Jangan lupa, saksikan juga cerita yang lain di kanal ini. Tentu jangan lupa untuk subscribe dan like. Ada yang ingin disampaikan atau komentar? Kami tunggu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.